Tidak boleh saya. Manro buka. Mati saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Studi Happy Top. Wah, Mas Prapto, terima kasih. Studi Happy Top, Prapto. Tepuk tangan sekali lagi buat calon, bro. Silakan. Lucu habis ya. Sudah nggak ada sisanya lucunya habis. Luar biasa, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Salam lembang, saya Jan Rondong. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah saya jawab, dijawab lagi. Ini luar biasa. Saya tepuk tangan buat Galuh Mas kan, pertama hari. Ini semua ini dari mana? Dari ada yang kumpul semua ya. Yang masih di luar silakan di luar. Ini luar biasa buat saya. Saya ini terus terang nggak tahu ada kedekatan apa dengan Galuh Mas dan juga agent-agent. Padahal sebelumnya kita belum pernah ketemu. Tapi rasanya seperti baru pertama kali ketemu. Jadi ada ikatan yang nggak bisa saya jelaskan. Makanya ketika saya di telepon Mbak Kania, Mbak siapa Mbak? Mbak Tania ya. Lah ya Kania, jangan diganti dong. Semangat banget, biasanya closingnya banyak. Amin. Mudah-mudahan semua nanti closing ya. Kalau kamu nggak closing nanti opening. Saya ditelepon bahkan tidak isi acara kalau Mas, saya langsung siap, saya nggak mikir bayar. Tanya bahkan dia nggak mikir bayar. Yang penting kan panitia. Saya kan tinggal terima. Ngapain saya ikut mikir? Ini malah dijadikan panitia saya kalau mikir. Itu gak siapa kalian dan teman-teman bikin saya tinggal di rumah. Itulah. Saya punya hubungan emosional yang dekat. Dan bicara masalah Galuh Mas selalu terkait dengan Kerawang. Nah, Galuh Mas ini dari namanya. Ini saya ingatkan ya, nama itu membawa rasa. Ini Bu Stefani, penting sekali. Nama itu membawa rasa. Gula. Itu disebutkan gula membawa rasa manis. Kita sebut garam membawa rasa asin. Kita sebut sambal, cabai, membawa rasa pedas. Galuh Mas, ini nama membawa rasa dan aura yang sangat luar biasa. Galuh Mas, gagasannya luhur untuk masa depan. Ini bukan sembarangan, memberi nama itu pasti ada filosofi dan ini bukan sembarangan. Makanya beliau-beliau kayak Bu Stefani. Nama beliau ini orangnya baru Stefani. Selalu tepat, handal dan berani. Halo, saya lontong itu saya pakai nama lontong. Filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi saya harap kehadiran saya itu selalu mengenyangkan. Ya baik fisik maupun psikis. Itu harapan saya. Selanjutnya ada Pak Asep Rus. Asep Rus ini. Beliau namanya Asep Rosidi. Asep, asli Asep. Rosidi, ramah orangnya, sikap dan disiplin. Nama membawa rasa. Pak Heru Ahmad ada Pak Heru Ahmad. Heru Mahat. Oh diganti sih Mas. Pak Heru Mahat. Oi, Pak. Man. Heru hebat dan harus ditiru. Mahat makin hari makin hebat. Jadi nama membawa rasa, nggak sembarangan.